بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله معاشر المسلمين para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga tidak pernah berhenti untuk mencurahkan segala nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis yang sangat penting untuk kita, yaitu yang mana dalam majelis ini kita sama-sama ya, belajar tentang sebuah ilmu yang sangat-sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yang mana tentunya dengan apa yang akan kita pelajari di dalam ilmu bahasa Arab seperti ini, maka insya Allah di sini kita akan banyak sekali mendapatkan faedah, mendapatkan tambahan ilmu yang bisa kita gunakan untuk semakin menambah kebaikan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian, ya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Firsul Al-Rumi Al-Ghurin dari Nabiha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita yang masih dari kitab jilid yang kedua. Ya, kitab jilid yang kedua, kita sudah masuk pelajaran yang ke-27. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada latihan yang 22 ya. Latihan 22 dari pelajaran 27. Baik, yang sudah punya buku ya, bisa dibuka ya bukunya. Ya. Ya, bisa dibuka di bukunya halaman ya, halaman 188. Ya, bisa dibuka di bukunya halaman 188. Baik, nah di sana kita mendapatkan latihan 22 ya. Asnid ya, yasiru wa ya'isu ila dhamair kama fit tamrin as-sabiq. Ini perintah dari mu'alim ya, yang disandarkan kata kerja yasiru dan ya'isu kepada nomor-nomor sebelumnya dalam latihan sebelumnya. Nah, di latihan sebelumnya kita sudah melihat ya, di sana ada kata yabi'u ya, yabi'u yang ya, satu wazan ya dengan ya, tadi yasiru dan yabi'u, yasiru dan satunya dari ya'isu ya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat seperti ini ya, dari hamidun atau bisa dengan huwa ya, tetap kemudian aminatu yang bisa dikenal dengan ia dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Baiklah para pemirsa ya, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Ya, sambil dikerjakan ya, bisa di pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakannya, mari kita sekarang cocokkan jawaban-jawabannya. Kita mulai dari kata yasiru terlebih dahulu ya. Kita lihat bagaimana yasiru ketika disandarkan kepada nomir-nomir. Baik, kita lihat. Nah, jawabannya sekarang bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi huwa ya, atau tadi hamidun ya, hamidun yasiru. Lalu hiya atau aminah tadi ya, aminah tuh tasiru ya, seperti ini, tasiru. Kemudian anta sama dengan dia ya, tasiru. Anti ya, tasirina. Ana asiru. Hum apa ya, hum ini yasiruna ya. Ya. Hum yasiruna. Baik, kemudian hunna ya, yasirna. Lalu antum ya, tasiruna ya. Lalu antunna, tasirna dan nahnu nasiru. Nah, baik ya, insyaallah ini cukup mudah ya. Ya silakan mungkin bagi para pemirsa bisa dicocokkan dulu jawaban-jawabannya. Mungkin ada yang sudah pas ataupun yang masih kurang pas, kita dicocokkan dengan apa yang di sini. Lalu kita lanjutkan kepada yang berikutnya yaitu ya'isu. Baik. Ya, jadi kalau ya'isu ya tinggal diganti aja di sini ya dengan ya'isu. Ya. Baik.
Jadi bisa kita ganti ya. Ya'ishu. Baik, nah, ya'ishu. Nah, kemudian ketika hiya, ya maka dia menjadi hiya ta'ishu. Hiya ya ta'ishu. Baik. Lalu untuk anta ya sama ya. Anta sama. Lalu kemudian untuk anti ya, anti menjadi ha ta ta'i Cina ya, anti ta'i Cina. Lalu ada a'isu. Ada a'isu. Baik. Jadi ini ya. Lalu kemudian hum. Ya, hum. Ya, jadi ya'isuna. Ya'isuna. Baik. Hum ya'isuna. Hunna tadi jadi ya'isna. Hunna ya'isna. Adapun antum ya ta'isuna. Ya, ta'isuna. Baik. Lalu antunna ya ta'isna. Ya, antunna. Ya, ta'isna. Dan nahnu ya, nahnu dari ta'isu. Ya, nahnu ta'isu. Baik, alhamdulillah ya, mudah ya, alhamdulillah pemirsa. Dan ini ya sudah selesai kita untuk menghasilkan dari kata yasiru tadi. Nah, ini yasiru dan kemudian ini ya'isunya. Baik, nah, ya'isu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini bagaimana kita menjadikan fi'il dhari' yang mu'tarain yang disandarkan kepada nomir-nomirnya. Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita sambung aja kepada latihan berikutnya ya. Di latihan berikutnya kita lihat habis sama dengan alif yaitu ikra' mayali. 23 ya, ikra' mayali. Bacalah yang berikut ini. Di sini ada kalimat-kalimat yang di dalam kalimat ini mengandung fi'il mudhari yang mu'tal ain dalam kelompok yang kedua ya. Ya. Coba kita lihat contohnya misalkan yang pertama. Ya, yang pertama di sana ada kata yabi'ul baqalu as-sukara wal milha waz zaita wal baida waz zubda ya wal jubna ya wad daqiqa wal 'adasa wa ma ila dzalik. Baik. Yang pertama ya artinya yabi'u ya sedang menjual bakol ya, bakol itu ya penjual toko kacang atau kontong gitu ya. Di sana dia sedang menjual apa aja yaitu as-sukkar gula ya, wal milha garam, wal zait minyak, wal baid ini telur, wazubdu ya wazubdu wazubdu wazubda itu mentega, wajubna keju, wadaqiq tepung ya, waladas kacang adas, wama ila dzalikan yang lainnya. Nah di sini yang bisa kita ambil dari pembahasan kita adalah yabi'u ya, yabi'u ya, ini bentuk fi'il mudhari ya dari kata ba'a yabi'u. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya yang kedua katanya adalah ya'isul asadu fil ghabati. Ya. Jadi ya'isu hidup yaitu al asadu yaitu singa fil ghabati di hutan. Kata ya'isu ini yang menjadi pembahasan kita ya. Dia dari kata asha ya'isu. Jadi di sana ada
fi'il yang mengalami memiliki mu'tal ain ya, di ainnya ada ilahnya. Jadi haza ya'ishu. Baik. Lalu kemudian yang ketiga ya. Mata yaji'ul mudiru. Kapan datangnya kepala sekolah? Ya. Mata yaji'ul mudiru. Dijawab yaji'u bis sa'ati sabi'ati. Ya. Dia akan datang pada jam 7. Nah, di sini pembahasan kita adalah yaji'u ya, dari kata ja'a yaji'u. Nah, di sana ada fi'il mudhari' yang mu'tal 'ain ya, dari ja'a yaji'u. Nah, jadi yaji'u. Baik. Lalu kemudian berikutnya yang keempat ya. Aturidu an tabi'a sayyarataka ya ustaz. Aturidu, apakah Anda ingin an tabi'a, agar Anda menjual sayyarataka, mobil Anda ya ustaz wahai ustaz. Dan di sini kita ada kata tabi'u ya, yang mana tabi'u ini adalah dari kata ba'a ya, ba'a huruf tengahnya itu ain fi'ilnya itu huruf illah itu alif. Lalu yang kelima, qalat al-mudarrisatu lil mudirati. Nah, telah berkata yaitu guru perempuan ya ustazah ya kepada mudirah yaitu kepada kepala sekolah perempuan. Apa yang dikatakan? Haula at-talibatu, mereka yaitu para siswi itu yagibna. Nah, yagibna katsiran ya. Mereka dari berarti hunna ya di sini hunna yagibna. Mereka banyak ghaibnya ya, banyak tidak masuk ya. Yaibna katsiran, banyak tidak masuk. Lalu yang keenam ya, yang keenam yasirul qitaru bil bukhari ya. Sedang berjalan al-qitar itu kereta bil bukhari yaitu dengan uap ya, kereta uap ya, kereta uap berjalan menggunakan uap. Jadi pembahasan kita sekarang ada kata yasiru ya, yasiru dia kata saro yasiru yaitu fi'il mudhari' dengan mu'tal 'ain. Lalu kemudian yang ketujuh ada kata yabi'ul fakihani ya, al fawakih ya, sedang menjual al fakihani yaitu tukang buah ya, penjual buah ya, al fawakih yaitu buah-buahan. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala ya, kita sudah selesai ya membaca dari latihan 23 ini. Yang mana ini adalah contoh-contoh ya fi'il mudhari' yang mengandung mu'tal 'ain ya pada kalimat. Nah, kita lanjut saja kepada latihan berikutnya yaitu latihan yang 24. Nah, di sana perintah dari mu'allif adalah ta'amal ma yarunukan yang berikut ini ya, kita renungkan. Kita lihat contohnya, misalkan yang disampaikan mu'allif ada kata yabi'u. Kata yabi'u sebagaimana aja kita baca kemarin ya. Ini ada fi'il mudhari' yang mengandung mu'tal 'ain. Di sini ada harusnya 'ainnya ini illah ya, yabi'u. Nah, lalu maksudnya ain itu ain fi'ilnya ya, bukan ain ini, bukan ain di belakang ini, bukan, tapi yang ain fi'ilnya itu huruf yang di tengah ya. Dari yang sukun ini aslinya ini kalau dalam fi'il ain fa'ala itu menutupi ainnya. Jadi ini tabi'u ya. Maka ain fi'ilnya illah sehingga dia disukunkan dan aslinya kan yaf'ilu kan ya. Jadi mungkin lebih jelasnya kita coba tulis ya. Lalu kalau kita lihat di fi'il yang sahih ya, biar tidak bingung. Nah. Jadi kalau di fi'il sahih ini kan fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Nah, ini bisa kita bandingkan ya, yaf'ilu dan yabi'u. Yang dimaksud dengan ain fi'ilnya itu yang ini ya, huruf yang kedua sebelum akhir ini. Karena dia ini hurufnya illah ya, maka kemudian ya, yang dimaksud ini, maka dia karena huruf illah ya, maka dia menjadi sukun ya.
dan harokatnya pindah ke fa-nya. Fa-nya sini sukun, dia menjadi berharokat seperti harokatnya ain fi'ilnya, sehingga menjadi yabi'u, ya, menjadi yabi'u. Nah, seperti ini. Nah, ketika yabi'u ini, dia kan fi'il mudhari'. Nah, ketika fi'il mudhari' kemasukan harful lam, ya, atau lam yang dia itu fungsi lam adalah menjazmkan, ya, menjazmkan fi'il mudhari', maka huruf terakhirnya akan menjadi sukun. Jadi lam yabi'. Nah, seperti ini. Nah, dalam bahasa Arab itu la yaltaqi asa sakinan, tidak bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga solusinya bagaimana? Kan di sini ada ya bi kan sudah sukun ya-nya. Nah, kemudian ada lam, maka mensukunkan ainnya di sini atau huruf terakhirnya. Nah, maka solusinya adalah ain atau huruf ilahnya tadi dihilangkan sehingga menjadi lam ya bi. Nah, posisi yang sama pun demikian ketika dia memasukkan lam nahiyah, ya, lam nahiyah, la nahiyah, atau menjadi fi'il nahi. Ya, dari tabi'u, la tabi'a, sehingga solusinya menjadi la tabi'a, dihilangkan ini huruf ilahnya, la tabi'a. Dan demikian juga kalau dalam bentuk fi'il amr, ya, tabi'u, ya. Tabi'u. Nah, kalau dalam bentuk amr, bi' ya, tapi ini karena ada dua huruf sukun maka dihilangkan huruf ilahnya sehingga menjadi bi', begitu saja ya, bi'. Nah, ini contohnya ya, bagaimana kita membentuk fi'il amr dari kata bi'u menjadi bi', jadi cukup dua huruf saja. Baiklah para pemirsa, nah sekarang kita coba lihat contoh dalam kalimatnya dalam berikutnya ya, di latihan ke-25. Nah, bisa dilihat di sini ya. Contohnya satu mu'alif, ikhrama ya'alif, bacaan yang berikut ini. Yang pertama adalah Ainal Mudiru. Ya. Ainal Mudiru, dimanakah kepala sekolah? Maka dijawab, apa? Lama yaji. Ya. Jadi, lama yaji. Jadi, belum. Lama itu belum. Yaji, datang. Ya. Jadi, ia jadi kata ja'a yaji'u. Kemudian ada lam, di depannya menjadi lam yaji. Ya. Jadi, langsung ini ya-nya hilang ya, jadi hamzah yaji. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, ya Ali, wahai Ali. La tabi' hadhihi sayyarata. Bi' tilka. Wahai Ali, ya, jangan kamu jual mobil yang ini, ya. Bi' juallah yang itu. Nah, di sini bisa dilihat la tabi' ya, jadi tabi' ya, artinya kan tabi' kalau dalam mudhari ya ada lam nah ya, ya, jadi jangan kamu juallah tabi' sukun menjadi hilang ya-nya. Dan di sini perintah amarnya bi' tilka, jual yang itu, tinggal jadi dua huruf aja. Lalu kemudian yang ketiga contohnya adalah la taghib katsiran ya hamidu, jangan ya ada lam nah ya, maka dia mensukunkan mudhari'nya ya. Jangan kamu banyak bolos ya. Jangan bolos. Jangan kamu bolos banyak-banyak wahai Hamid. Ya, la taghib katsiran. Jadi di sini taghib. Ya, ini ada kena lam nahi maka dia hilang huruf ilahnya ya, dihilang dulu. Jadi la taghib. Lalu kemudian yang keempat ya. Abi'ati ya, sayyarat taki ya ukhti lam la lam abi'ha ya abi'ati, apakah kamu telah menjual ya, jadi kemarin kan ketika ada itu dengan anti jadi bi'ati ya abi'ati, apakah kamu telah menjual sayyarataki ya mobilmu ya ukhti wahai saudariku, maka dijawab la ya tidak lam abi'ha, tidak, saya tidak menjualnya. Jadi abi'u ya, dari asalnya abi'u lalu karena ada lam maka huruf ilahnya dihilangkan jadi lam abi'ha. Baik, kemudian dibahas sendiri ya mulahalnya catatan dari mu'alif bahwasanya tuktabu alhamzah fi yaji'u ba'dal ya wa fi lam yaji ya faqal ya. Jadi di sini kan kita dari lam yaji ya. Nah, lam yaji. Nah, jadi kalau lengkapnya yaji'u ya, maka ini kan ada ya-nya, masih ada huruf ilahnya. Maka yaji'u hamzahnya sendiri di belakang karena ya-nya menempati posisi huruf ilah.
Nah, adapun ketika lam yaji huruf ilahnya dihilangkan, maka kemudian hamzahnya ini maju ke depan dan menempati posisi ya-nya. Sehingga dia ditulis di atas huruf ya yang tanpa titik ya, lalu surah ini. Jadi seperti itu ya, lam yaji. Ini aja mungkin yang bisa kita sampaikan para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini semakin menambah ya pengetahuan kita, menambah kita tentang bahasa Arab, dan Allah menerimanya sebagai kebaikan untuk kita semuanya, dijadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Dan kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.